Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam channel Mystery Monster. Untuk cerita kali ini, kita mengisahkan tentang bunian. Seperti mana yang kita tahu, bunian ini adalah salah satu makhluk Tuhan yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Nak dijadikan cerita, pada satu malam di mana aku sendiri berbalik daripada merayau daripada Pekan, daerah Sempurna. Malam tu saya balik ke kampung makcik saya yang terletak di belakang kamar mayat daerah Sempurna. Situasi perkampungan yang terdapat di belakang kamar mayat ini saya dah jelaskan dalam video-video saya sebelum ni. Ini pada malam tu saya balik ketika saya melalui bangunan kamar mayat ni, di mana kita kena berjalan pada pejalan kaki lima bangunan kamar mayat ni. Semasa saya berjalan melepasi bangunan kamar mayat ni tadi, tiba-tiba aku ternampak satu cahaya kemerah-merahan yang datangnya yang terdapat di dalam perkampungan tu. Pada masa tu, perasaan saya tak dapat digambarkan. Saya merasakan seolah-olah satu deruan angin yang keluar daripada jasad saya sendiri akibat terkejut. Apabila saya amati betul-betul, cahaya ini seperti satu bara yang sangat besar. Kelihatannya seperti titisan-titisan bara tu menitik jatuh ke bawah daripada dahan yang terbesar terdapat pada pokok itu. Apabila saya pasti ia hanyalah bara api, keberanian saya alhamdulillah datang semula dan saya meneruskan perjalanan sampai ke rumah. Tetapi sepanjang perjalanan, pokok ni betul-betul tinggi. So sepanjang perjalanan saya ni, pandangan saya tertumpu pada bara api yang ada di tengah-tengah pokok ni tadi. Langkah saya makin laju, makin laju, makin laju. Dan alhamdulillah, sesampai saya di rumah, makcik saya bukakan pintu dan saya bertanya, ada apa di atas pokok tu? Makcik saya dengan tenang mengatakan, kisahnya pada petang hari tu ada seorang budak yang bermain layang-layang. Semasa dia bermain layang-layang, tiba-tiba layang-layang dia ni jatuh betul-betul pada dahan yang besar yang terdapat pada pokok tu. Tetapi yang peliknya, semasa layang-layang tu jatuh mengena pada dahan tersebut, terpercik satu api dan menyebabkan bara yang saya nampak tadi semakin membesar. Orang kampung pada petang tu dikecohkan dengan kejadian tu, dan ada beberapa orang tua-tua yang mengatakan ketika layang-layang itu tadi mengena pada dahan pokok itu tadi, sebenarnya layang-layang itu tadi terlanggar dapur masakan orang bunian. Wallahualam, itu adalah perkara yang dipercayai oleh orang-orang kampung tersebut. Beberapa bulan kemudian, di mana ada makcik saya seorang ini datang ke rumah makcik saya bermalam bersama kita orang di rumah tu. Macam biasa, kita orang makan malam sekitar pukul 7 lebih, pukul 8. Selepas makan, makcik-makcik saya ni semua orang kemas-kemas. Makcik saya yang menumpang malam tu tadi dikumpul semua tulang-tulang ikan selepas kita orang makan tadi. Dia baling ke belakang rumah. Selepas dia baling tulang belulang ni tadi, dia masuk ke dalam rumah dalam keadaan mata terbeliak seolah-olah sedang dirasuk. Malam makin lewat, malam tu makcik saya ni tadi dia membebel seorang-seorang, dan pakcik saya ambil ikhtiar untuk panggil ustaz yang terdapat di kampung tu untuk merawat. Alhamdulillah, selesai rawatan itu tadi, ustaz bagi tahu dekat makcik saya
Yang sebenarnya, makcik saya ni tadi terbaling tulang belulang tu tadi mengena pada orang bunian yang ada di belakang rumah kami pada masa itu. Wallahualam, makhluk-makhluk tersebut tadi diberitahu kepada kita orang adalah orang-orang bunian. Kepada anda yang mempunyai cerita-cerita seram, mistik yang ingin dikongsi bersama kita, bolehlah tulis di ruangan komen bawah ni atau follow Facebook page, link ada di bawah ni. Jutaan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe, butang like dan butang loceng untuk menambahkan lagi motivasi saya untuk menyampaikan cerita-cerita seram untuk anda semua. Jutaan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Seperti biasa pesanan saya, jangan lupa bersarap-sarap. Assalamualaikum.